Salam Tabib Bahasa. Pengawal nukar nama Parti Rakyat Bersatu UPP ngagai Parti Sarawak Bersatu PSB boleh sokong Ari Unit Bumi Putera UPP Bawang Asan. Chairman Unit Bumi Putera UPP Bawang Asan Andrew Shilling bangit madahka. Komiti Besai Raban Orang Hindu engau Raban Orang Laki Bumi Putera Bawang Asan megak nyukong logo baru partinya ke disukong maya Aum Delegate Luar Biasa di Kuching 8 Disember tok sarinya. Berduduk ngaunya, Andrew ngarap ke opis pengerejista Gerempong ROS oleh menyampat ke agi pemendar register PSB ngambil partinya oleh terus mansang ke depan. Ko yang nambah, unitnya ngembuan penyampau kaban dalam parti urung lebih 4,000 ikut kenyukong pemutus EDC. Kedebal lagi bersangkut paut ngau pengerja politik partinya ngagai hak peranak Sarawak nak ngira pengarap bangsa ngau main asal. Unitnya mega udah ngangkat ikrar dekat terus nyukong serta berdiri bak belakang Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg ke ngemeranka hak rakyat negeri itu. Tim Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB N47 pakan ke ngembuan 1,054 ikut kaban dalam parti seberautuk dekat ditegap ke agi hingga pemasok 1,500 ikut kaban baru. Kaban Kunsil Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom madahka. POM pemintanya nyadi kaban baru partinya Dato' Benong bak dalam proses pengerejista. Ko yang madah, penambah penyampau kaban dalam partinya nikik lebih sekali ganda berindik hari pengandal ketinggi hari kaban kepelilian menua pakan ngagai perintah ke dipegai Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg ke nyadi Presiden PBB Tik Ngayan ke ngembuan juluk keterang sentang pemansang negeri Sarawak. Berbangunnya, ia madah berpun hari ia ke nyerta PBB bak mayuh tahun ke udah ngejang. Udah mujur narit minat peranak kediau bak sitak ke diarika. Serta nitih ke ia berpegai bak baruh payung PBB ke ngembuan tim ketua Raban Bangsa ke berkualiti serta tegap. Urung 1,000 ikut rakyat Korea Selatan ngambil pengawak penerit atur ngagai perintah nuntut pampas gaji sidak rambaunya di pengerja pengawak buruh paksa Perang Dunia Kedua. Grup 1,103 ikut ex-buruh paksa dengan sidak sebilik madahka. Pengawak penerit atur ke direkod ke Bak Kod Seoul. Maya hari tiga ketuntut ngagai perintah Korea Selatan mayar 100 juta won tau ke 370 ribu ringgit ungkup tertiba ikut hari sidak. Pengawak penerit aturnya nambah ke penyampau saman ke udah diayan ke hari 283 ikut mansa engau sidak sebilik seberatuk. Seoul engau Tokyo benuang carut dekat berjalai ke pemutus Kod Besai Korea Selatan maya bulan Oktober ke ngerah Serikat Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp. Mesti mayar pampas ngagai 4 ikut buruh paksa. Nyajari aku Menurut Ben. Terima kasih.